Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview truk umplung ya. Truk umplung ini. Bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review untuk truknya ini. Ini untuk livernya sudah include ya, include dari modnya ini. Dan langsung saja kita review untuk sen kanan. Ini sen kanan terlihat menyala ya. Lalu sen kirinya juga menyala. Lalu lampu hazard atau lampu hati-hati ini terlihat juga menyala ya. Lampu dekat, lalu lampu jauhnya. Dan ketika kita menyalakan lampu dekat, ini interiornya menyala ya. Untuk interiornya. Lalu kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya ini membuka pintu connect-nya ya. Lalu kita cek untuk yang bagian belakang. Untuk bagian belakang ini untuk lampu rem menyala ya. Lampu rem, lampu sen kiri, sen kanan, hazardnya juga normal. Lampu kota menyala ya. Lalu untuk lampu mundur ini juga menyala. Lalu kita cek untuk wipernya. Untuk wipernya di sini normal ya, nggak ada kendala. Untuk interiornya seperti ini, keren sekali ya untuk interiornya. Ini dari SH Design. Dan kita cek apakah aksesorisnya bisa bergerak. Dan terlihat di sini sudah bergerak ya untuk aksesoris di interiornya. Terlihat keren sekali. Lalu kita cek untuk animasi 123 nya. Untuk animasi 1 ini membuka mesinnya ya, atau jungkit bagian cabinnya. Lalu animasi kedua ini untuk bumpernya ini naik ya, untuk bumpernya. Lalu untuk animasi ketiga, untuk animasi ketiga suspensi ini bisa dijabarin ya. Dan kita cek untuk suspensinya. Untuk suspensinya standar ya, nggak begitu mentol. Juga speednya ini normal ya, untuk speednya nggak begitu kencang ataupun pelan. Ini keren banget ya. Dan kita mencoba untuk keluar dari terminal Yogyakarta ya. Ini kita belok kanan. Di sini untuk suspensinya mantul banget ya, cocok bagi kalian yang suka oling. Kita berhenti di sini saja ya untuk. Oh, untuk remnya kurang begitu pakem ya. Ini sudah keren sekali untuk mod statusnya free. Bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan mungkin cukup sekian untuk perjumpaan pada kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Salam Buzit Mania.